Ini maka para hadirin dan hadirat, selama yang berbahagia menyambut bulan puasa. Dengan ini kita menikmati bulan puasa sudah memasuki ke 4 hari. Maka pada hadirin dan hadirat, terutama umat beragama Muslim yang insya Allah Ustaz Batatu dengan ceramah ini kita merupakan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami sampaikan kepada umat di bulan puasa ini menahan dahaga mata segala nafsu, bukan cuma menghalapkan haus dan lapar. Maka insya Allah kita akan bertemu esok pagi dan esok siang hari. Terbitnya matahari di siang bolong menerangkan cahaya sinar begitu rembulan yang ada di dunia ini. Maka di situ kami menahan lapar, ketangis, kesusahan, tanpa makan, dan hidup bahagia di selamanya itu. Umat yang berbahagia, Mamat, bahwa syariah Islam yang ada menjalankan puasa sunnah rahmatullahi wa barakatuh. Di situ kami sampaikan kepada umat Muslim dan Muslimat yang berbahagia, kami sampaikan dengan ini kami melaksanakan ibadah tarawih dan melaksanakan tari siang puasa. Sudah menjelang masuk ke 4 hari. Di sini umat Islam menyukuri yang mendapatkan hidayah Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menyampaikan sampai 2015 ini menyampaikan puasa. Umur panjang. Kita mendapatkan puasa lagi menyampaikan sampai 2016. 2020, 2035 akan datang. Masa kita syukurilah kita mendapatkan tamu bulan dan tahun ini, berketemu lagi di bulan puasa ini. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan 2016. Maka pada penonton yang ada dan pendengar setiaku dan penggemar Tawa dan tangis. Maka sadarlah umat Islam, mulai bencana akan tiba. Sembayang 5 waktu. Letakim baru tiba, mobil belum diturunkan dari punya mesin. Habis dulu. Habis ceramah. Capek. Strat.